Hai teman-teman semuanya, aku Saskia akan menemani teman-teman selama 30 menit ke depan dalam program Ceria, Cerdas, Riang, Gembira. Ada apa aja sih di episode hari ini? Tema untuk episode kali ini adalah binatang kura-kura dan kelinci. Kita akan mulai dengan gerak dan lagu menirukan gerak binatang. Terus kita akan berkreasi menggunakan piring kertas. Di akhir episode, teman-teman duduk manis ya, karena kita akan menonton cerita yang seru banget pada segmen storytelling. Yuk kita mulai! Hai teman-teman, aku mau tanya nih, kalau bebek jalannya gimana ya? Bener banget, kayak gini nih. Kalau ikan gerakannya gimana? Bener banget teman-teman, ikan gerakannya seperti ini. Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira kalau kayak gini, hewan apa ya? Kucing? Masa sih? Ayo ditebak lagi, aku ulangi ya gerakannya. Ayo apa? Betul banget, kelinci. Teman-teman udah pinter nih. Yuk kita mulai. Musik. Melompat, melompat, lompat seperti kelinci. Satu dua, satu dua, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. Satu dua, satu dua, berenang perlahan. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan, siapa yang bisa bergerak seperti burung. Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan, siapa yang bisa bergerak seperti bebek. Quack 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 quack, 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 quack quack. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan, siapa yang bisa bergerak seperti monyet. Uu a a, 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 uu a a. Yeay, selesai. Ayo, ada hewan apa aja tadi yang kita tirukan? Ada monyet, ada ikan, ada burung, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa ajak keluarga yang ada di rumah loh buat ikut gerak dan lagu. Di segmen berikutnya, aku akan ajak teman-teman berkreasi menggunakan piring kertas. Kita akan membuat bentuk kelinci dan kura-kura. Yeay! Tapi setelah ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Ceria, Cerdas, Riang, Gembira.